Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RV7 channel, guys. Oke, di video kali ini saya akan nge-share ya tentang penggantian seal crankshaft, seal camshaft, dan juga seal injector. Nah, ini barang yang akan kita akan ganti nih. Ini untuk unit Toyota Innova 2012. Jadi ada kebocoran di area head, jadi circle valve-nya itu kena ya. Dan juga di area depan juga kena. Jadi itu yang untuk seal cover valve itu rembesnya parah. Dan sekalian untuk penggantian seal cam-nya dan juga seal injektornya. Ini seal cover valve-nya seperti ini nih. Ini nomor part-nya. Part number. Oke ya, ikuti terus videonya ya. Kita lanjut. Balik lagi ke video ya. Jadi ini udah dilepas untuk ini pulley cam-nya dilepas. Nah, nanti yang kita ganti nih seal camshaft ya. Ini nanti diganti ya karena itu ada rembesan oli ya. Teman-teman bisa lihat tuh ada rembesan oli. Terus timing bell juga dilepas ya. Nah, untuk teman-teman bagi yang mau ganti seal camshaft-nya itu jangan lupa untuk ditopin dulu ya di bagian timingnya. Di sini kan ada coakan. Misal. Ini ditopin dulu di sini. Dipasin topnya. Sana juga di pompa supply pump-nya. Itu ditopin juga, itu ada tandanya ya, jangan lupa. Karena kalau misalkan nanti nggak ditandain pas kita pasang asal starter aja, itu nanti malah jadi masalah ya, problem ya. Dan perlu diperhatikan juga buat teman-teman, biasanya ya, kalau saya, kalau untuk menangani mobil diesel itu riskan sekali, sering matain ini nih, selang radiator yang atas untuk ke reservoirnya itu sering terjadi. Itu teman-teman hati-hati banget ya. Jadi
jangan sampai kita mau mengencangkan baut atau kita ngelepas baut itu mengenai sini. Itu kalau patah ya paling repair ya, di repairnya ya jadi nambah kerjaan gitu. Jadi hal yang menambah pekerjaan kita ya, itu jangan sampai terjadi ya, itu perlu diperhatikan juga. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk penggantian seal cover valve itu nggak harus bongkar ini ya, tapi berhubung ada penggantian seal crankshaft juga, kita bongkar timing bell. Timing bellnya ini ya, ini ada tensioner, kemudian ada ininya juga buat mengencangkan. Ini pulinya, ini tensionernya ya. Ini dilepas, terus ada cover. Covernya itu di sini, bagian sini. Jadi itu ada 4 baut satu mur ya, kayak gini. Untuk timing bellnya saya tandain, karena tanda yang lamanya yang warna kuningnya itu udah mulai pudar ya, jadi saya tandain biar lebih gampang nanti saat proses pemasangan kembali. Oke ya, jadi kalau misalkan mau melepas puli ini, teman-teman tahan di sini ya, ditahan di sini menggunakan kunci Inggris. Dan juga di sini juga teman-teman lepas nih, di sini ada kayak lock-lockan ya, seperti ini nih. Itu dilepas ya, yang baut 12 nya itu dilepas biar lebih gampang nantinya. Untuk momen camshaft nya puli camshaft nya sendiri sih itu 1000 kgf. Jadi nanti ditahan, kita momen baru bisa. Ini lagi proses pembersihan ya, nanti tinggal proses pembersihan, sudah bersih-bersih, pasang seal, kemudian kita rakit semuanya. Udah itu aja ya, nanti kita lanjut ke video.
pakai starter. Oke, guys, balik lagi ke video ya. Jadi ini seal cover valve-nya kita udah diganti, seal camshaft-nya udah diganti, dan juga seal injector juga udah diganti ya. Tadi pemasangan timing belt-nya juga udah pas ya, jadi nggak melejit ya. Kalau misalkan melejit itu di gas itu nggak responsif ya. Jadi ini tadi udah semua dan kita udah hidupin dan nggak ada kebocoran ya, aman ya, kering ya, kering, nggak ada kebocoran lagi. Jadi udah siap jalan ini. Oke, ya, itu aja ya share video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.